Batu kiki jematan bosi, gulai udang sebelango. Coba mak pikir dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat kembali semula ke channel saya. Welcome to my channel, buat kata orang putih ni. Channel yang membincangkan tentang perkataan-perkataan yang 9 lah. Itu yang dapat saya beri buat masa ni. Masa ni kita masih lagi membincangkan banyak lagi perkataan yang 9 dalam saya punya simpanan ni. Hari ini kita membincangkan perkataan bermula pada perkataan huruf L, ya. Banyak pada huruf L ni. Tapi hari ini saya pilih perkataan lapun ataupun lapun. L-A-P-U-N lapun ataupun L-A-P-U-N lapun. Semua tu lapun, lapun. Dia ikut apa ni, daerah masing-masing lah, lidah masing-masing. Ada sebuah lidah daerah tu bukan lapun. Ada sebuah tempat tu lapun. Makna pun ada yang sama makna, ada yang berlainan makna. Dia lapun ni, bila saya rujuk pada apa ni, Dewan Bahasa dan Pustaka pun, kalau kat Dewan Bahasa Pustaka tu, dia merujuk pada kata buat, perbuatan tu, lapun ni. Lapun ni dia kebanyakan makna lapun tu macam belasah atau pukul dengan menggunakan lidi, rotan, kayu dan benda lain lah, lapun. Ada satu lagi perkataan lapun ni, dia ada bawa makna lain juga. Ikut pada daerah, pada ataupun maksud si penyampai tu, apa yang nak dicakapnya dengan menggunakan perkataan lapun tu, ya. Lapun ni yang pertama tadi dah belasah pukul tu, yang kedua ni lapun ni boleh juga diertikan mengikut perkataan ataupun apa ni, perbuatan sesuatu seorang tu ke, seperti macam lapun habis dimakan, habis dikobeh. Lapun di mana habis lah, mana habis kena curi ataupun diambil tanpa izin, itu pun lapun juga, ya. Ataupun lapun itu ada setengah tompek menggunakan perkataan lapun ni merujuk pada makna yang sekolah tadi. Ok lah, macam kalau lapun pukul belasah ni contoh lah kan, si Udin sogan pergi sekolah sebab dia lapun dengan abang semalam. Maknanya si Udin apa ni, malu nak ke sekolah kerana telah dipukul oleh abang dia. Yalah, berat muatan agak pergi apa, pergi mana yang pangan ke, pergi tujuan lubuk ke, balik tak belajar, ciamat dah bang. Lapun ni makna ciamat lah tu, sama dengan ciamat. Lapun sama dengan ciamat. Apa dia dalam perkataan 9, kalau ciamat ni pukul lah, pukul, pupuh, pupuh. Apa sama dengan tu, tu sama dengan lapun tu, ya. Ataupun ekor biar elok-elok sekejang kan, kau dah lapun dah bang kan, jangan kan, kau jangan berik-berik mana. Jadi mana bila kita nak memberi amaran pada seorang tu kan, supaya jangan buat jahat, buat nakal, nanti kena pukul, macam tu lah. Kau elok-elok laku sekejang, kau nampak dia ngah kan, dia lapun kan, ha. Kan kau patah jalan apa ni, ke lantai tu kan, kau jual dia, dia lapun dia bang kan, dia ngah kau. Tu mana dipukul. Satu lagi misalnya tu, kita letak kita punya ni ke meja makan kan, misalnya contoh ni ayat ni, nak buat ayat ni. Kita letak makanan lah, satu goreng pisang lah, kita orang goreng pisang kan, letak sekejap. Lepas tu kita pergi lah keluar sekejap, pergi sedia kain, datang adik kita nampak, eh sedap goreng pisang ni, ambil dia makan. Goreng pisang tak banyak ompek ya, misalnya tu ada ompek tu, put makan nabi. Lalu kita balik tu lah, siapa ambil goreng pisang ni untuk ya, ni siapa ambil ni? Lepas tu mak kita kata, siapa leh adik kau lah, lapun adik kau. Mana dah ambil dia makan adik kau, lapun adik kau. Ataupun contoh ni, kita bagi warning pada kawan kita kan, supaya jaga barang-barang kan, kalau kat asrama tu lah. Kau kata, kau barang kau jangan kau sedih-sedih kan, kan kau dah lapun dia apa tu kan, dia si apa tu, dia rotak tu kan, dia tu copek tangan tu, dia lapun tu, dia curi, dia ambil lah, dia kobeh lapun tu kan. Ataupun kita marah ke orang kan, kau elok-elok sekali aku, kau lapun kan, mana kita nak gambat lah kan, tu itu pukul kebas, kalau curi tanpa izin jantilah ambil
orang ambil, eh mana pergi pen ni, siapa lapun pen ni, dah kena lapun, dah udak dah pen kau, saya dengar situ, dah kena ambil dah. Jadi, itu perkataan lapun dia. Saya banyak jumpa lah, maksud saya kat dua serama lah kan. Macam saya dulu perkataan lapun tu saya biasa menunjuk pada macam kita ambil, kita buat lari, kita curi barang orang lah, terlapun. Tapi masuk kat asrama tu jumpa kawan tu kan lapun kan, oh mana bos tu, oh aduh lah, mana pukul pun lapun juga, curi ambil makan pun lapun juga, mana dua dua perkataan, satu perkataan tu mempunyai banyak dua makna bergantung pada kejadian yang berlaku ataupun maksud penyampai. Ya, jadi saya ulang, lapun yang pertama tu pukul, rotan, cemat, ya, pupuh, tu pun lapun. Ataupun lapun yang kedua ni, lapun ni dah kena ambil, dah hilang, kena curi, kena makan, kena kobeh, kena lapun mana tu. Itulah mana ya. Tadi kalau ada kawan ada perkataan apa ni, makna yang lain berlapun ni, ataupun ada ayat lain tentang lapun ni, okey silakanlah. Yang saya buat ayat ni, yang terhad saya tak ada prepare apa-apa, saya spontaneous kata orang ni kan, apa yang saya terfikir saya cakap lah, tu, ha? Saya lewat macam tu, saya tak ramah nak prepare, nak tulis-tulis, saya nak tak sedap keluar cakap habis itu, tu kan, kau tersalah minta maaf, tu ya, ya. Jadi itu dah perkataan kali ni. Terlanjur bulan poso ni, saya ucapkan selamat berposo, dan sama-sama lah kita memperbanyakkan amal kita pada bulan poso ni ya. Ok, jadi jangan lupa seperti biasa, jangan lupa subscribe, share, tekan tombol loceng. Jadi bila ada video baru, tuan-tuan semua akan diberitahu ya. Sekian, terima kasih, maaf kalau tersalah cakap, tersusul cakap. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.